pesan apa, Pak, itu, Pak? Buah pangsit. Buah pangsit, pangsit buah. Topi na tadi lah aneh ke Serawi, ngun dia temui topi. Agak men. Hai ibu-ibu, assalamualaikum. Ini Mama Jan pakai jaket ya, karena sore ini itu habis nganter Jian, nganteran, karena Jian itu ini kan tanggal 28 waktunya nganteran bulanan, nganterin beras kayak nasi ya, nasi buceng kayak gitu. Tadi kita itu sempatnya sore karena biar Jaina nggak ikut juga, habis beli baju pramuka, baju apa namanya tuh, buat persiapan pramuka gitu. Jadi makanya Mama Jad agak malam gitu ya Bu. Enggak malam sih, ini jam 8 terus kita ngebaso. Kita itu tadi itu jauhnya cari-cari apa bah, baju pramuka harus yang agak longgar gitu. Alhamdulillah ketemu. Kayak baju di Taiwan enggak punya, jaket yang lama. Dan seperti biasa ibu-ibu, Mama Jadma baso ke di sini ya, kesukaan tuh. Ini yang biasa aja, enggak ada yang neoga yang baso itu tuh di dia, Bah. Masya Allah, minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pangsit coba pesan ya. Enak ya. Enak Pak. Asli enak. Kuah pangsit Bapak enak. Ini pas pisan buat Mama Jad ya, baso kayak gini, diherang pula. Belum dicabean ya, lupa. Enak aslinya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau cobain baso ini ya, ada di apa namanya, depan Selamat ya, Bang? Ini sambalnya. Biasa ngabisin. Jangan lupa-lupa. Tadi juga kita teh beli buat Jian baso ya, cuman lupa nggak di video karena kita teh susah bawa dus, bawa apa kayak gitu, jadi susah ya. Wow. Ini pas sama lidah Mama Jad ibu-ibu, soalnya apa ini panas, terus juga pas itu bumbunya, kesukaan asli ya. Gak bakalan di sausan nanti aja belakangan sausnya, yang penting ini mau diherang dulu. Enak ya Bah ya. Airnya banyak. Asli nasi Baba Jad itu makan sop. Ini apa namanya? Pangsit loh ibu-ibu, enak loh kuahnya. Enggak suka. Ayo. Nanti beli kalau sekali lagi. Ini kenapa? Enak Bah. Yang berencer lapar. Kak baso mata mandi. Pas
pesantren Jihad barusan lagi belajar-belajar, kita melihat dulu lagi apa ya namanya dia ngaji kayak gitu ya. Kok kayak asaan bayarnya? Cahayunya datang agak enggak, Pak? Enak banget. Suka, ini baru pas dengan lidah Mama Jihad, ibu-ibu. Kalau Mama Jihad bakso, ini baru pas lidah. Biherang dulu, ini kesukaan Nek. Berarti kita beliin juga buat Nek ya. Minum dulu nih. Nanti kita pesenin buat Nek, buat Jayana, buat Aki. Sausnya kayaknya sausnya yang itu loh. Nanti Mama Jihad juga beliin buat Nek juga ya, dibungkus yang biasa aja. Di sini itu nyaman ibu pas duduknya juga. Ini dagingnya. Sekarang kuahnya baru dikasih saus. Tadi mah enggak. Ada yang sama enggak? Kita diherang dulu, nanti kalau udah selesai baru dikasih saus. Ini sausnya kayaknya bukan saus gemol yang biasa ya. Beda dari rasa, boleh ya. Wow. Harus manis, terakhir harus pedas. Daripada dikasih saus sama kecap, lebih baik diherang menurutku, Mbak. Lagi muri yang begini makan bakso, Jadi kita ini sekarang mau pesan buat Nek sama Jayana ya, Pak?
kita mau pesan buat Nek ya. Nah ini kita yang dibawa tuh, kita beli 3 ya. Ini guys, ini buat Mei.